Laju kendaraan dari Sidoarjo Mojokerto menuju Surabaya mengalami perubahan jalur. Polisi lantas Polrestabes Surabaya mengatur kendaraan roda 2 harus melalui frontage Ayani. Kini kendaraan roda 2 yang menuju arah kota Surabaya diwajibkan melintas di frontage sisi barat jalan Ayani. Roda 2 tidak boleh menggunakan akses jalan utama Ahmad Yani. Jalan di sisi timur frontage tersebut hanya digunakan untuk kendaraan selain roda 2. Merayakan jalur Pantai Barat ini untuk sepeda motor roda 2 dan untuk roda 4 juga diperbolehkan melalui Pantai Barat, sementara untuk protokol ini diputuskan untuk roda 2 atau roda 4. Beberapa petugas siaga di akses masuk frontage Pan Mall City of Tomorrow. Selain mengarahkan pengguna motor dari Sidoarjo dan secara langsung petugas juga menggunakan tulisan agar motor bisa masuk ke frontage.